Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus Rosalia Indah yang menggunakan bodi Skylander SHD Hino RM280 ya. Untuk modnya ini dari ASK FM dan untuk liverynya itu sudah include ya. Dan untuk mod map yang kita gunakan ini mod dari Mas Fergiawan CH ya. Dan untuk statusnya itu free teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja mulai perjalanannya ya. Ini kita langsung aja, mumpung ini ya, ini masih hype-nya dari bus-bus Skylander teman-teman. Nah semoga saja nanti bakalan ada ini ya, SR3 Neo. Itu menurut saya cakep banget ya, apalagi nanti dipadukan dengan livery bus Pesona. Karena untuk SR3 Neo yang single base itu kan belum ada ya kayaknya, yang terbaru ini SR3 kan yang ada itu yang XJD SR3 Ultimate R ya. Namun kalau yang Neo ini kan belum ada ya, apalagi Neo Ultimate R, nanti makin cakep ya. Wah ini kita hampir ditabrak tadi dengan trafik di belakang kita ini. Ngomong-ngomong mapnya ini, walaupun modnya itu free, namun ini lumayan detail ya, juga termasuk ringan teman-teman. Itu terdapat 9 part ya, jadi teman-teman bisa mencoba. Ada yang jalan tol, ada yang rumah makan, ada juga yang terminal, salah satunya yang kita gunakan ini merupakan part ke-9 ya. Mulai startnya itu kalau nggak salah dari terminal Boris, dan part 9-nya ini terminal yang kita gunakan ini teman-teman. Dan ini lumayan cakep karena untuk tekstur aspalnya juga lumayan ya, karena sesuai di Indonesia yang aspalnya itu tidak terlalu mulus dan terdapat tambalan-tambalan yang cukup kecil-kecil seperti itu ya. Namun untuk kurangnya kalau di mod map ini kan namanya juga mod ya, jadi berbeda dengan map yang bawaan busit yang sudah disesuaikan dengan gamenya. Kalau mod kan biasanya terdapat perbedaan ya, kalau semakin berat itu kan semakin detail gitu ya. Jadi mungkin biar nggak terlalu berat itu untuk tekstur-teksturnya, bangunannya itu agak sedikit diminimaliskan gitu ya. Berbeda dengan di map ori itu kan pasti detail, banyak monumen, icon-icon tertentu, itu kan banyak sekali ya. Kalau di mod map kan ini belum ada updatean ya kalau nggak salah, karena pohon-pohonnya ini kan belum 3D teman-teman, jadi masih ya seperti inilah untuk mod map ya. Semoga aja nanti bakalan ada updatean biar makin cakep lagi ya. Jadi biar banyak kreator-kreator itu lebih apa ya, lebih banyak gitu ya, biar busitnya itu bisa rame teman-teman. Dan ngomong-ngomong mod, ini mod kendaraan yang kita gunakan merupakan mod Skylander ya, yang rencananya itu bakalan ada mod yang baru ya, itu mod Tronton. Itu sesuai dengan harapan teman-teman yang minta ya, kapan ada mod Tronton gitu ya. Trontonnya kapan bang? Bang Tronton, nah itu bakalan akan segera hadir ya untuk Trontonnya. Untuk Trontonnya itu sendiri nanti bakalan ada dua tipe ya. Kalau sekarang itu ada yang Scania, ada juga yang Volvo teman-teman. Untuk Volvo-nya itu
sudah menggunakan model yang terbaru ya. Jadi mesinnya sudah menggunakan mesin hijau dan untuk detail-detail barunya itu sudah nampak teman-teman. Nah nanti untuk tampilannya ya kurang lebih seperti ini, namun bedanya itu tronton ya. Kalau untuk yang Mercy saya belum tahu, namun kalau Mercy 2445 itu kan masih jarang ya. Yang ada ini kan masih dari karoseri Adi Putro yang bodi Jetbus 5 double decker yang dimiliki oleh PO Garuda Mas. Namun kalau yang lain kan belum ada teman-teman. Namun kemungkinan besar belum ada ya. Mungkin kalau ada Mercy 1626 yang Euro 4 itu sudah ada beberapa PO perusahaan bus, salah satunya ada PO Rosalia Indah ini teman-teman. Kemungkinan bakal itu ya kalau yang Mercy. Namun kalau 2445 itu kan belum ada karena perlu penyesuaian lagi ya. Semisal ada detail-detail kecil itu tentunya kan perlu ada contoh gambar yang dari dunia asli gitu ya, supaya buatnya itu ya sesuai dengan aslinya teman-teman. Kalau ngambang aja kan kadang kurang ini kurang itu, kadang kan banyak komplainan gitu ya. Jadi perlu adanya gambar, apalagi masih 2445 itu kan di bagian depannya ada semacam gambar ini ya, kayak kamera gitu ya. Itu merupakan fitur safety yang terletak di bagian depan. Jadi depannya itu ada kayak hitam-hitamnya itu tempat untuk pendeteksi apa gitu, pokoknya buat safety gitu, ada singkatannya kok itu. Pokoknya kita tunggu saja nanti Mercy 2445 apakah akan banyak di Indonesia, kita tunggu saja gitu ya. Karena sekarang ini kan kebanyakan perusahaan operator bis kan kebanyakan ini ya menggunakan Asus Volvo Base Plus R ya. Dan sekarang itu kan ya karena Volvo ini sudah terlalu banyak ya, bahkan dari Scania itu banyak yang Volvonya gitu teman-teman. Oke, ini kita akan belok ke kiri teman-teman, belok ke kiri, dan untuk mapnya itu ini ya terbatas. Jadi untuk kelanjutan dari map ini itu kita harus lanjut ke part selanjutnya, namun ini kan part 9 itu sudah part yang terakhir gitu. Dan di depan sini udah kosong teman-teman, jadi kita harus balik lagi gitu ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja, kita putar dulu ya. Tuh kosong lah ya, ini kita putar balik dulu. Tuh ini udah jurang teman-teman, kalau kita terprosok ya jatuh nanti. Ini trafiknya aja ini masih terus ya, mungkin bakalan ngilang kalau trafik ini. Kalau mod kan tidak mungkin gitu ya, karena player. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzit Mania.